Kunci supaya aman. Abis itu Ustaz? Abis itu supaya kita gak ketemu maling lagi, langsung. Lu dua kali muter-muter sini, gak ketemu bocah. Yang ada awak kita pada gatal kena lugut. Ya udah, kita cari lagi. Kita muter dua kali lagi. Kalau gak ketemu juga? Ya kita muter satu kali lagi. Kalau nggak ketemu lagi? Berarti Anda belum beruntung, coba lagi besok. Semangat! Waduh, ini kita nyari bocah apa ngikut kuis? Kalian aja kita buat-buatin oyot. Ulala, ya sabar Pak Sri Kiti. Kita harus tetap mencari anak-anak sampai ketemu. Kalau nggak saya ditegur Kiai Amin ini. Bocah hati-hati, Tong. Oh, kepleset. Tengah malam larian aja. Itu suara Haikal sama Dodo. Nah, ini nih, tangkap. Emang gue ada banget. Kalian gak ada di kamar, kabur kalian ya, hah? Dodot, Haikal, pinter, bagus, cakep, keren. Keluar kamar, mau kabur, ya jujur jawab. Beli pepaya, adanya mangga. Kenapa Ustadz Musa tidak menangkapnya? Jangan mengalihkan pembicaraan. Itu maling. Maling apa? Maling-maling bambu, itu. Maling sendal. Maling. Jadi kalian keluar kamar, keluar pondok untuk kejar maling. Maling sendal? Iya. Terus mana malingnya, mana malingnya? Yang tadi, yang misi, posat itu, habis itu lari. Itu kabur. Oh, yang itu Pak Sri Kiti, yang tadi yang saya bilang. Awas kepleset. Cuma, jadi itu maling. Oh, ngomong dong. Kenapa nggak ngomong? Kita kan udah teriak, Pak Ustadz. Kejar, kejar, cepat, kejar, cepat, kejar. Pak Ustadz, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Ya, 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 di jeki wayang puncak. Aduh. Kenapa lagi kok nggak ikut ngejar? Kita bisa dulu ya, Pak Ustadz. Walah, istirahat kalian pikir, kan? Emang kalian anak TK apa? Dengerin ya, kebayang nggak kalau aparat penegak hukum kita istirahat dulu deh ke penjahat? Tuh. Penjahat makin banyak, harus semangat dong. Ayo, kalau nggak, makin banyak sendal-sendal yang akan hilang. Ya. Ayo. Capek, Pak Ustadz. Gimana-gimana Pak Sri Kiti? Menurut Pak Sri Kiti gimana bagus? Kalau kata saya mau begini aja, Pak Ustadz. Ini kan bocah. Maksud kita berdua udah pada capek, udah pada lelah buat ngejar itu bocah. Ya kan? Lah mendingan kita ngaso aja di pondok. Nyiapin tenaga buat besok ngejar itu bocah. Takutnya andai kata itu bocah ketangkep. Si Haikal megang palanya. Si Dodot megang tangannya. Kenapa gimana saya? Ngapa saya ditinggal? Kan begitunya sih kagak demen. Ya, mau jadi kiseng sama tempatnya begini lagi dah. Ah, Ustadz. Nenek. Dia tuh kalau buka pintu langsung gubrak. Dah. Udah kan? Oke, oke. Terus dulu. Yes. Iya. Yeah. Rakon. Tuh. Ada ya. Astagfirullah. Allah Akbar. Takut kita. Irat. Mending kita buruan. Pada nanti saya ke kubur dateng. Lihat, ini beresin. Yaudah, mending kamu keluar sekarang. Yaudah, tapi gimana? Pelan-pelan nih. Ya, kecilin perut, kecilin muka, kecilin badan, semuanya kecilin. Ya, tenang. Kecilin perut lagi, kecil. Oh, oh, kecilin lagi. Gak bakal muat. Oke. Okay. Udah, nice. Oke, okay. Bye. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Astagfirullahaladzim. Ini kemana pada sepi begini nih? Satpam! Satpam! Aduh. Kalau sampai maling masuk ke pondok pesantren, wah bisa kacau urusan nih. Wah mesti dilaporin sama kiai ini kayaknya nih. Pade! Waduh, loh, Pak Ustadz, kok Pade di sini? Tadi kan saya di dalam. Kok sekarang di luar? Gua ada tadi juga di sini. Balikin, 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 balikin. Pak Ustadz ngapain di luar? Satpam bukannya jaga di sini? Pade. Saya sama Ustadz abis nyari ini bocah berdua. Katanya ngejar maling sendal, sampai tengah malam belum pulang-pulang. Lah kita berdua jadi awas. Was-was. Itu maksud saya. Iya Pak De, kita abis kejar maling sambil nyari Haikal sama Dodot. Bukain dong pintunya dong Pak De. Lagian ngapain saat di luar? Kalau nanti maling masuk, bisa bahaya nih pondok pesantren. Kira-kira kalau maling masuk tuh
Gimana caranya Pak De, kok bisa masuk padahal kan ada gerbang, ada siapa tuh, caranya gimana sih? Ya menyelinap. Coba coba gimana? Kalau maling masuk, itu. Oh, gitu. Nah, itu anak itu maling tuh. Nying-nying. Ya maling. Terus terus gimana lagi Pak De? Oh. Nah, wow. Maling tuh biasanya abis midik-midik, midik-midik, lihat kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Atas bawah tuh. Ada orang apa enggak? Gira sepi, dia manjat. Itu. Manjatnya gimana tuh? Manjatnya gimana? Iya, pakai diajarin lagi. Lah kudu. Naik coba, coba naik kayak gimana? Naik. Iya. Oh, terus terus. Terus, terus Pak De. Loncat situ. Terus. Oh, gitu caranya Pak De. Nah, tinggal turun tuh. Turun ke sini. Ya. Nah, kalau udah nyampe begini, Pak Ustadz, gitu caranya. Pak Ustadz, nah, berhubung malingnya udah di luar, sekarang Ustadz, kita masuk ke dalam. Tolong. Daripada malingnya masuk lagi, kunci supaya aman. Abis itu, Ustadz? Abis itu, supaya kita nggak ketemu maling lagi, langsung aja kita masuk. Pak Ustadz! Pak Ustadz! Aduh, saya terbang nih. Aduh, Pak Ustadz. Aduh. Siapa nih? Oh. Siapa lagi yang mau pasang sobri? Ya, tidur lagi. Mohon, dia tidur kah? Aduh, yang kayak gini nih nggak bisa didiemin nih. Paham tuh? Paham lah, paham deh. Orang yang iseng pasti kena batunya. Gitu tidak? Betul. Gini jadi inget mantan, Pok. Dulu, Pok, punya mantan, ya Allah, kalau dibilang pelit, ya pelit banget. Sekalinya dia ngajak ke mall, Pok girang kayak apa tahu Neng. Kata dia kalau udah di mall, ntar gampang, nunjuk aja, nunjuk, kata dia gitu. Enak dong, Pok, kalau tinggal nunjuk. Ya iya, pikiran Pok juga enak ini kita dibelanjain. Iya. Eh, kagak taunya kita udah nunjuk, kita disuruh jilat, nunjuk, jilat, nunjuk, jilat. Kita kata itu.